Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Perkenalkan nama saya Miss Anissa. Kali ini saya akan memandu kegiatan Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Tapel 2020-2021. Nah, tujuan dari Matsama ini sendiri agar kalian lebih dekat mengenal madrasah dan juga para guru. Sebelum kita mulai acara kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu Membaca surat al-fatihah, nggih, Berdoa dimulai. Amin. Oke, okay, selesai. Nah, acara yang pertama kali ini akan ada sapaan dari kepala madrasah, yakni Bapak Purwanto MPDI. Kepada Bapak Purwanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabi nasta'inu ala umurid dunia wa din Wasolatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma badu. Yang sangat saya banggakan Siswi baru Minutrati Putri Tahun pelajaran 2020-2021 Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan matsama masa ta'aruf siswa madrasah Minutrate Putri Gersik dalam keadaan sehat walafiat tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat dan salam, marilah kita Haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua anak-anak ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anak yang sangat saya banggakan, terima kasih kepada Miss Anissa yang sudah memberikan waktu untuk Sapa pagi hari ini. Semoga kalian semua Sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matsama pada pagi hari ini merupakan kegiatan tahunan, kegiatan yang kita lakukan setiap tahun sekali. Kalau dulu namanya bukan matsama, tetapi melekat, mengenal lebih dekat, mengenal siswi-siswi yang ada di Minutrate Putri, mengenal Bapak Ibu Guru yang ada di Minutrate Putri, mengenal lingkungan yang ada di Minutrate Putri. Akan tetapi pada tahun ini berbeda. Tahun ini kita melaksanakan kegiatan dengan bentuk lain, yaitu dengan bentuk online. Kalau tahun-tahun yang lalu kalian kita datangkan ke sekolah, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menarik bersama-sama. Akan tetapi, karena ada kondisi yang mengharuskan kita untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan online, maka tidak mengurangi keceriaan kita bersama untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dengan tertib dan insya Allah, semuanya nanti akan mendapatkan barokah, mendapatkan kebaikan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Walaupun masih kondisi tetap belajar dari rumah, saya menghimbau kepada kalian semua: yang pertama adalah jaga kesehatan, biasakan hidup bersih. Selalu mencuci tangan, selalu membersihkan badan, hindari kerumunan, atau hindari bertemu dengan orang banyak dengan jarak yang dekat. Jaga jarak, tidak boleh kita berkerumun. Makanya, kita lakukan kegiatan ini dalam bentuk online. Pakailah masker setiap saat. Karena masker bisa menjaga kita semuanya terhindar dari kuman penyakit yang, yang menyerang melalui pernapasan kita. Itu sangat penting. Dimanapun ketika kalian keluar rumah tetap harus memakai masker. Pulang, pulang dari bepergian kita juga ter harus tetap cuci tangan, mau makan cuci tangan. Nah, biasakan hal-hal baik seperti itu supaya kita terhindar dari penyakit. Dan yang tak kalah pentingnya, kalau kita tidak terlalu penting untuk keluar rumah, tetap di rumah saja, karena kita tidak tahu di luar sana banyak sekali orang yang membawa kuman, membawa penyakit dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini tetap belajar dari rumah. Tetap semangat belajar, tidak boleh kendur. Nah, dalam beberapa hari nanti anak-anak kalian kan kepingin mengenal Sekolah Minutrate Putri. Iya ya, betul? Oke. Okay. Kalau kalian kepingin ikuti terus kegiatan ini, insya Allah menarik nanti. Ada moderatornya yang cantik, Miss Anissa. Ada Pak Iwan yang ganteng yang akan menyampaikan kegiatan pengenalan lingkungan. Mengenal lingkungan sekolah, mengenal ruang kelas. Ruang kelas kita sudah luar biasa. Setiap hari dibersihkan. Setiap hari selalu diberi. Disinfektan supaya tidak ada penyakit yang bersarang di kelas kalian. Ada ruang-ruang yang lain yang tak, tidak kalah menarik. Ada ruang perpustakaan yang Insya Allah nanti akan kita rombak. sehingga kalian senang di perpustakaan. Perpustakaan sebagai wahana untuk berekreasi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Nanti perpustakaan kita akan menjadi wahana rekreasi. Terus ada lagi ruang toilet. Nah, ini yang luar biasa anak-anak. Ruang toilet kita ini seperti toiletnya Icon Mall kalau kalian tahu. Nah, seperti toiletnya Grace Mall. Nah, itu. Itu sekelas itu. Ada air bersih ada cuci tangan, ada showernya. Nah, kan nggak ada sekolah yang pakai shower. Nah, di Minu Putri ada. Ada kaca untuk riasnya. Nah, kalian nanti akan diperlihatkan oleh Pak Iwan bagaimana Minu Terlatih Putri sekarang. Ada halaman, kita punya halaman yang teduh, tidak kepanasan. Ada juga Taman dan di samping taman ada kolam ikan. Bisa kalian nanti mancing di situ sama Pak Pur, ya. Nah, itu luar biasa. Nanti kita beri ikan-ikan yang besar-besar, ikan yang cantik-cantik. Nah, itu nanti akan kita perlihatkan kepada kalian, ya. Nah, makanya, jangan lupa, minutrate putri is the best, yang terbaik, ya. Nah, terus juga nanti ada kantin, ada mus musola dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian nanti akan berkenalan dengan wali kelas. Sudah tahu wali kelasnya? Pasti belum. Besok, besok waktunya kalian berkenalan dengan bapak ibu wali kelas. Nah, nanti menarik bisa tanya, bisa berdialog dengan wali kelasnya. Apa saja yang dipersiapkan untuk belajar besoknya, itu bisa ditanyakan. Lewat WA, Lewat SMS, telepon, ataupun yang lainnya, juga ber, ini berkenalan dengan teman-teman kalian sekelas. Ya, nanti akan ada ini sesi perkenalan dengan teman-temannya yang lain, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan kirim-kirim uh, foto, kirim-kirim uh, salam, uh, seperti di radio. Boleh nanti dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas. Itu mungkin dilakukan pada hari setelah besok ya. Itu nanti dengan Bapak Ibu wali kelas. Untuk itu saya berharap kalian tetap mengikuti kegiatan matsama ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Ikuti dan jangan lupa sebelum melaksanakan kegiatan atau nonton bareng matsama, melaksanakan kegiatan di bareng di matsama, jangan lupa salat duh dulu ya sholat duha boleh dua rakaat boleh empat rakaat sampai boleh sampai 8 eh, delapan rakaat ya setelah itu baca Al-Quran jangan lupa ini kebiasaan kita jadi sebelum memulai aktivitas sholat duha dan baca Al-Quran baru jam 8 tepat nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini sehingga apa yang kita lakukan di hari ini akan mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja anak-anak ya, semoga mat sama pada hari ini dan besok akan membawa manfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tonton terus, ikuti terus sampai selesai ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Sesi kita masih panjang. Ikuti terus ya kegiatan ini melalui uh, uh, YouTube kita, melalui FB kita. Semoga ini nanti akan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Nah, terima kasih Pak Purwanto atas sapaannya. Karena Pak Wuronto tadi sudah disampaikan, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa yang kedua, jaga kebersihan. Dan yang terakhir ini, jangan lupa pakai masker ya kalau kalian pergi ke mana-mana. Nah, untuk acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengenalan madrasah. Nah, untuk pengenalan madrasah ini akan dipandu oleh Bapak Iwan Ardianto, SPD MM. Kepada Bapak Iwan Ardianto, Waktu dan tepat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu'alaikum warahmatullahi Yang kami hormati, uh, Bapak Kepala Minut Raja Putri Gresik, Bapak Purwanto, Ibu Wakil Kepala, Ibu Ainur Rahma, Bapak Ibu Guru semuanya, staf karyawan, Bapak Ibu Wali Murid yang pada pagi hari ini menonton siaran Minutera Putri serta anak-anakku semuanya yang cantik-cantik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Minutera Putri luar biasa. Baik eh, pada kesempatan ini saya akan eh, dipertugas untuk menyampaikan lingkungan marak Minutera Putri mulai dari eh, pintu gerbang sampai dengan nanti di lantai atas akan kita perlihatkan satu persatu tadi juga disampaikan sekilas oleh Bapak Kepala Madrasah Deputri Putri Pak Purwanto bahwa uh, ada beberapa perubahan-perubahan yang mendasar nantinya akan kalian lihat ketika nanti kalian akan uh, memasuki uh, Madrasah Mitra Putri. Yuk, mari kita mulai dari ke, uh, ruangan kita yang pertama. Pintu gerbang itu sudah uh, apa namanya? adalah tempat Nantinya adalah digunakan untuk parkir kendaraan bapak ibu guru. Ya, setelah kalian nanti akan e, masuk pintu gerbang di depannya ini ada lapangan, ya lapangan olahraga yang cukup luas. E, di atasnya dikasih e, apa namanya penutup kanopi sehingga kalian ketika olahraga pada siang hari tidak Kepanasan kalau malam hari juga sudah disiapkan dengan lampu penerangan yang cukup, sehingga kalau olahraga atau waktu kalian bermain di sini, kegiatan malam hari sangat terang sekali untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Selain di lapangan, di sini sebelah kanannya kita lihat di sini ada yang namanya musola. Al Hasan Minu Putri setiap hari selalu dibersihkan tuh ada Pak Imam yang apa namanya sedang membersihkan bagian-bagian eh, dari musola dan ini dilaksanakan eh, setiap hari dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona ya yang sampai saat ini masih eh, belum ditemukan vaksinnya sehingga setiap hari kita selalu membersihkan bagian-bagian, baik itu bagian-bagian yang luas atau bagian-bagian terkecil dari madrasah ini harus dibersihkan setiap hari. Ini memungkinkan kita agar seminimal mungkin virus corona ini uh, hilang. Ya, di musola sudah disiapkan uh, lampu penerangannya sudah ada, sound systemnya ada, kipas anginnya juga sudah ada untuk pendingin ruangan. Nah, ini adalah bagian daripada musola kita uh, yang menampung hampir 600 siswa. Ya, biasanya kalau musola ini nggak cukup, biasanya uh, di lapangan juga sudah disiapkan tempat itu juga bisa digunakan untuk kegiatan ibadah anak-anak. Biasanya kegiatan ibadah anak-anak ini adalah pagi eh, uh, waktu datang ke sekolah itu biasanya diisi dengan kegiatan sholat duha berjamaah. Terus e, istirahat jam 12 itu biasanya diisi dengan kegiatan sholat duhur berjamaah. Nah, untuk kelas 4, 5, dan 6 biasanya seharinya itu biasanya diisi dengan kegiatan sholat asar berjamaah. Ya, itu adalah bagian dari musola kita yang sudah didesain sedemikian rupa Uh, di sampingnya ini di belakangnya musola di belakangnya musola dilihat pak yang ini ada perpustakaan ramah anak Bustanul Ilmi ya ini adalah perpustakaannya Minutrati Putri Gresik yang pernah menjuarai lomba perpustakaan tingkat kabupaten Alhamdulillah juara satu ya Alhamdulillah juara satu tingkat kabupaten dan juga sudah terakreditasi perpustakaan nasional ya ini adalah perusahaan kita Minut Tradi Putri eh, dengan koleksi buku-buku yang ramah anak ada buku-buku eh, bagus masuk ya kita lihat di sini Aduh. juara satu ya lomba perpustakaan tingkat SDM Kabupaten Gresik hati ditutup. tutup <laughs> Oke, okay. di bawahnya ada eh, apa namanya jenjang buku perpustakaan. Jadi buku kita ini ada tingkatan tingkatannya ada mulai dari level kumbang, level burung, level ikan dan lain sebagainya. Ini ada sampai terakhir ini ada level gajah. Ya, ini buku-buku kita, buku-buku perpustakaan kita. Ini ada beraneka macam buku perpustakaan yang eh, masih dalam proses. Untuk pembenahan sebenarnya perpustakaan kita adalah dalam proses pembenahan. Ya, ini nanti akan diluaskan uh, perpustakaan kita karena tahun ini kita uh, akan menjadi ikon kita adalah madrasah literasi. Ya. Banyak sekali bagian-bagian dari perpustakaan ini nanti yang akan kita rombak, kita perbaiki, ya, akan menjadikan perpustakaan ini sebagai tempat wisata, jadi wisatanya itu tidak hanya ke ikon mall, grass mall atau kemana. Jadi perusahaan kita ini nanti akan jadi wisata kalian untuk belajar. Ya, di depannya ini ada uh, tempat untuk panggung ekspresi. Ya, sementara ini nanti kita uh, karena waktunya masih uh, masuknya masih lama, jadi ada banyak buku yang masih belum ditata begitu rapi. Ada panggung ekspresi, ada media audio visual, ada TV, TV LCD yang bisa uh, digunakan anak-anak untuk uh, nonton video atau melihat buku cerita bergambar dan sebagainya. Oke, ini ada meja layanan perpustakaan yang sudah uh, cukup baik. Uh, perusahaan kita juga dilengkapi dengan uh, pendingin ruangan, jadi anak-anak uh, insya Allah cukup betah di perpustakaan kita dan perpustakaan kita eh, setiap eh, kelas itu harus datang ke perpustakaan, jadi ada kegiatan pembelajaran khusus perpustakaan yang namanya tema P ya, itu adalah anak-anak setiap seminggu sekali datang ke perpustakaan untuk membaca untuk berekspresi dan lain sebagainya nah ini adalah bagian kita dari perusahaan kita yang insya Allah nanti pada proses hari ini adalah proses e, pengembangan jadi kita lihat di sini sementara yang dulu sementara yang dulu kita apa namanya di sini ini ada perpustaka ada UKS ini nanti UKSnya akan kita e, renovasi dari perpustakaan e, nanti di sini ini nanti langsung kita E, ganti menjadi bagian dari perpustakaannya, Minterate Putri. UKS-nya di mana nanti akan kita tunjukkan. Ya, Ya ini sebenarnya ini adalah bagian dari e, perpustakaan kita nanti yang untuk pengembangan ke depan akan diperluas, depannya nanti akan dipercantik, kita ada galerinya, nanti ada e, workshop bacanya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut Pak Agus. Baik, ketika kalian datang ya. Ketika kalian datang nanti tetap proses setelah dari tempat cuci tangan. Di sampingnya ini sudah siapkan mesin-mesin untuk finger print. Ya, mesin fingerprint ini tujuannya adalah ketika kalian datang itu nanti sebagai pengganti absensi kalian. Jadi wajib dipakai. Caranya nanti ketika kalian masuk khususnya kelas 1 itu nanti akan diprogramkan jarinya nanti ditempel di sini di bagian sini jari apa saja nanti nanti akan dimasukkan datanya. Baru kalian nanti akan eh, eh, apa namanya orang tuanya akan mendapatkan pemberitahuan bahwa anak Si A itu nanti akan e, mendapat pendapat, masuk jam sekian itu dari mesin fingerprint ini. Jadi nanti ketika anak-anak sudah dimulai dengan e, pembelajaran, awal tahun pembelajaran itu nanti akan dimasukkan datanya di sini. E, sehingga ke, ketika nanti dalam proses pembelajaran setiap kali akan masuk sekolah, itu wajib tangannya itu di letakkan di bagian ini nanti secara otomatis nanti nyambung ke HP-nya orang tua akan dapat pemberitahuan bahwa anak si A nanti akan datangnya jam sekian nah ketika datang jam sekian kalau nanti jamnya itu lebih dari jam 6.45 itu artinya kalian nanti akan dianggap absen ya akan dianggap absen atau datang terlambat. Jadi jangan sampai datang terlambat, datang terlambat ke sekolah. Kalau nanti sudah masuk harus di sebelum jam 6.45 ya. Jam 6. Kenapa jam 6.45? Karena nanti ada kegiatan-kegiatan eh, pagi, ada sholat duha, baca Quran dan lain sebagainya. Sehingga jam 7 tepat karena nanti sudah masuk di kelasnya masing-masing. Baik, kita lanjut. Di sini sampingnya sini ada nih ada food corner, ya, bahasa Inggrisnya food corner, food corner, ya tempat eh, jajanya anak-anak, ya food corner, kantin sekolah, kantin sekolah kita sudah kelihatan bagus seperti ini. Ada eh, tersedia masih tiga tempat, tiga tempat eh, food corner, tempat kantin kita. Di sini sudah disiapkan tempat yang luas untuk. Uh, kalian semuanya ada meja-mejanya sementara ini masih kita uh, lipat ada meja kursinya ini nanti adalah tempat kalian semuanya semuanya untuk uh, apa namanya membeli aneka jajanan yang sudah disiapkan oleh Madrasah baik nih Oke okay. lanjut Pak di sampingnya sini, ini tempat pelayanan kita ada yang namanya Bu Nurul Istiqomah atau dikenal dengan Bu Iis. Ya, halo Bu Iis, ya Bu Iis ini adalah uh, petugas yang melayani kalian nanti ketika kalian membutuhkan perlengkapan-perlengkapan sekolah. Kalian butuh baju seragam, butuh rok, butuh topi, butuh dasi, butuh kaos olahraga. Semuanya ada di sini, ya. Silakan uh, bisa berhubungan, Bu. Is khususnya kelas 1 yang kemarin uh, sudah mendapatkan uh, baju seragam yang ukurannya kurang pas, ya. Anaknya gendut dapat kecil, silakan nanti bisa ditukarkan di Bu Nurul Istiqomah Ini adalah uh, kooperasinya, minu Trate Putri. Uh, kita lanjut di sampingnya, ini ada ada dapur sampingnya sini ada dapur ya dapurnya yang buka oke ini dapur ya biasanya bapak ibu guru apa namanya memasak ya bapak ibu guru memasak bapak ibu guru perlu makan minum ini dapurnya minum putri ya ini sudah disiapkan eh, tempat dapur untuk eh, konsumsi guru-guru dalam apa namanya? kegiatan makan minum sehari-hari. Terus bagus. Nah, ini Mbak Tingan yang yang bertugas menyiapkan Bapak Ibu guru apa namanya? yang makan dan minum sehari-hari. Ya, ini petugasnya Mbak Tingan. Oke, lanjut. Di sini juga tersedia pinjerpin jadi pinjerpinnya tidak tadi eh, ada di tempat situ saja jadi kita pisah tujuannya untuk Uh, Paling supaya tidak bergerombol. Di sini ada tiga, di samping ada di depannya kooperasi ini juga ada fingerprint. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan ketika kalian nanti. Uh, ketika datang pertama, kalau di satu tempat bergerombol bisa pindah ke tempat yang lain untuk melaksanakan fingerprint. Baik, geser, Pak Agus. Oke. Okay. Oke ini adalah kantor guru yang pada saat ini masih kita perbaiki. Kita masuk ke kantor guru. Di sini ada ruang, ruang pelayanan, ruang tunggu untuk apa namanya tamu-tamu madrasah yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Di sini ada pelayanan tata usaha. Di sini ada Pak Fajar. Pak Fajar, halo. Oke, itu ada Pak Fajar untuk pelayanan eh, lah. Ketika kita masuk di sini, banyak sekali eh, Bapak Ibu guru. Halo semuanya, Oke. minut Rata Putri. Ya, ini Bapak Ibu guru kalian semuanya nanti yang akan eh, mengajar kalian mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, ini adalah ruangan. ya. Oke. Nah, ada Bapak Ibu Guru kita, eh, Bapak Ibu Guru Minuterati Putri. Sedang, walaupun kalian libur di rumah, tapi semuanya tetap hadir di sini untuk eh, memberikan tugas pada kalian bagaimana proses pembelajaran selama Stay at Home di rumah. Ini ada ruangan Bu Ainur Rahma, Ibu Wakil Kepala yang eh, apa namanya mengkoordinasi Bapak Ibu Guru dalam memberikan tugas sehari-hari kepada anak-anak. Ini ruangan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Oke. Jar, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oke. Baik kita lanjut lagi uh, tempat kita yang UKS yang tadinya dipakai untuk perpustakaan kita akan pindah di sini perpustakaan Sebagian dari Kita gunakan untuk ruang perpus uh, ruang UKS Menteri Putri ini di sini ada Bu Nur Aini Halo Untuk Pak Umam ya ada Pak Umam dan Bu Mas Royhana biasanya di sini ya di dalam ruangan ini juga ada Bapak Kepala Sekolah kita Bapak Purwanto Halo Pak Pur Halo. ya Halo. oke ini Pak Pur eh, uh, kegiatan aktivitas kalian semuanya di rumah ya yang tadi Bapak Ibu Guru sudah stand by semuanya di ruang guru untuk memberikan tugas pada kalian dan pada pagi hari ini kegiatan sama pengenalan lingkungan sekolah pada anak-anak khususnya -anak kelas 1 ya. Baik, ini ada perubahan yang nantinya terjadi di mentari putri taman kita perbaiki ya. Taman kita perbaiki. Ada kolam ikannya ya. Serbagus ada kolam juga nanti bagian yang tadi sebagian ruangan kita gunakan untuk uh, ruang KS ini sudah kita siapkan di sini untuk tempat wudhu di luar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tempat wudhu sudah diapkan di, di luar oke baik nah ini di depan ini adalah ruangan nanti untuk kelas uh, 1 Sematafit Ya, satu semat sementara eh, karena masih diperbaiki. Ini nanti adalah tempatnya untuk kelas semat Terus, di lantai satu juga nanti akan eh, ditempati di sampingnya sini, di depan taman dan kolam. Itu adalah kelas satu unggulan. Oke, kelas satu unggulan nanti adalah posisinya di kelas eh, lantai satu. Ini sementara, kelas satu dalam proses pembangunan, perbaikan, renovasi sehingga masih eh, apa namanya banyak sekali bahan-bahan material yang di yang ada di lantai satu. Termasuk ini nanti terasnya. Jika kalian nanti insya Allah masuk itu nanti terasnya akan kita ganti eh, keramiknya. Ya, nanti kalian akan terjadi melihat ketika kalian masuk akan banyak sekali perubahan-perubahan Uh, khususnya wajah madrasah kita akan kelihatan lebih bagus dan lebih cantik. Oke, okay, kita lanjut di lantai dua. Oke, okay, kita berada di lantai dua sekarang. Jadi uh, lantai dua untuk kelas 1 ICP ya. Satu ICP nanti berada di lantai dua di atasnya musola. Nih, jadi setelah dari tangga kalian nanti belok ke kanan. Ini adalah apa namanya kelas untuk kelas 1 ICP, oke, nah, pokoknya media elektronik ada HP dan lain sebagainya. Karena model pembelajaran eh, atau mengerjakan soal itu nanti tidak harus di komputer, jadi lewat HP juga bisa. Ya, karena pada masa saat ini pembelajaran menggunakan media lebih banyak menggunakan media HP karena dalam masa pandemi ini tidak diperkenankan sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah Ketika nanti tetap belajar di rumah Oke okay. Tetap belajar di rumah Selain ini nanti juga adalah tempat ruang ujian Bahan anak khususnya kelas 6 Ketika pada akhir pembelajaran kelas 6 itu biasanya ada ujian CBT Atau untuk, untuk apa namanya ICP ya Kalau untuk kelas 6 itu ada ujian Madrasah ada ujian UAMBN atau ujian Ma'arif itu semuanya menggunakan eh, sekarang itu ujiannya menggunakan online tadi pakai komputer ini Pak Abdu yang bertugas untuk eh, apa namanya membantu kalian semuanya dalam menguasai IT menguasai komputer sehingga kalian nanti bisa belajar komputer dengan Pak Abdu dan bisa kalian manfaatkan untuk e, apa namanya? berkreasi di situ untuk belajar bagaimana e, ber IT yang baik dan benar. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke tempat yang lain ada yang namanya lab IPA. Oke, ada lab IPA, Pak Bagus ini ada juga kelas di sampingnya ini ada kelas 3 ada kelas 3 ada kelas 2 semata fit oke ini kelas 2 semata fit ini. Oke, tempatnya ada di ruangan ini. Ini tempat penyimpanan peralatan-peralatan drum band. Oke, kita lanjut berada di lantai tiga sekarang. Ini uh, ruangan untuk kelas 5 dan kelas 3. Nah, adalah ruangan semuanya sudah dilengkapi dengan AC dan uh, audio visual. Untuk belajar anak-anak ada televisi uh, 50 inch untuk belajar audio di kelas. Ini adalah tempat apa namanya lab ipa, ya. okay, ipa kita, ya sudah peralatan peralatan sudah disiapkan oleh guru pendamping kita yang bertanggung jawab untuk pembelajaran sains, pembelajaran ipa ini sudah ada perangkat-perangkat pembelajarannya sudah disiapkan audio visualnya juga sudah siap. Ada kipas anginnya juga, siap. Penerangannya juga cukup bagus, ya. adalah tempat uh, lab pipa, ya. Oke, lanjut. Bagus, oke. Kita menuju ke... satu tadi yang sudah saya jelaskan di lantai 3 ini ada ruang lab uh, ruang kelas untuk ICP kelas 4, 5 dan 6. Ada di lantai 3 untuk ruang kelas eh uh, ICP sementara di atasnya kantor ini nanti ada digunakan untuk kelas 4 U unggulan, 4U1 dan 4U2. Oke, ada ruang gudang di sini untuk penyimpanan barang-barang Uh, madrasah, ini ada gudang minutrate Putri. Ini ada barang-barang yang uh, disimpan di sini banyak sekali barang-barang yang disimpan di sini uh, untuk gudang penyimpanan barang-barang di Minuterate Putri. Kita lihat suasana pagi hari ini di lantai satu kondisi pada hari ini. Cuacanya mendung tapi kelihatan cerah di sini. Walaupun uh, atap kita tutup dengan uh, kanopi, cukup uh, bagus suasananya di sini. Ini adalah lapangan olahraga Dia yang dilihatkan di sini. Ada peralatan untuk bermain basket ada peralatan untuk bermain bulangkis, untuk bermain voli dan lain sebagainya. Bermain futsal juga ada kalau di sini. Ini adalah lapangan minu terate putri untuk kegiatan-kegiatan eh, kita selama pembelajaran. Ya di gerbang sana itu ada tempat parkir untuk kendaraan bapak ibu guru, ya untuk parkir kendaraan bapak ibu guru. Oke, okay, uh, sampai di sini barangkali penjelasan saya berkenaan dengan pengenalan lingkungan uh, yang ada di Minuterate Putri Gresik. Uh, terima kasih atas uh, perhatian anak-anak semuanya, bapak ibu guru, bapak ibu wali murid yang pada pagi hari ini menonton siaran ini. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minutratati putri luar biasa. Nah, gimana tadi udah keliling-keliling ke lingkungan sekolah kalian gimana? Pasti kalian penasaran kan pengen langsung uh, kembali ke sekolah ya. Nah, kita akan kembali ke sekolah setelah pandemi ini berakhir ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah penutup karena tadi kita di awal sudah berdoa otomatis kita akan menutupnya dengan mengakhirinya dengan berdoa pula. Dan untuk itu, akan kepada Bapak Zainal Abidin, SPDI, untuk memimpin doanya. Pada Bapak Ebit, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita berdoa pada kesempatan ini semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari semua penyakit wabah ataupun corona dan juga disegerakan untuk bisa masuk sekolah kembali. Allah niyah al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا دون تعب ولا هم ولا ذل للخلق بسببه. اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران واهل السعاده في الدنيا والاخره. ولا تجعلنا واياهم من اهل الجهل والشر والضير والاحسان واهل الشقاء في الدنيا والاخره. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفخشاء والفتن والكورونا ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عام مسلمين عامة يا رب العالمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Baik, terima kasih Pak Ebit untuk doanya. Semoga doa-doa yang sudah kita panjatkan ke tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik, itu adalah acara dari Matsamah pada hari ini dan kita akan bertemu pada besok untuk acara yang sama. Dan untuk para siswa, diharapkan tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, Tetap semangat belajar, Minu Putri. Luar. luar biasa! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.